Okay. Dari segi kejatuhan nilai mata wang ringgit yang ni, saya nak suka nak maklum di Perak tidak ada orang yang tarik diri lah, pelabur-pelabur asing yang tarik diri tak ada. Kan? Pelabur-pelabur asing yang nak masuk tak jadi masuk kerana kejatuhan nilai ringgit pun tak ada. Yang ada ialah investors-investors pelabur-pelabur yang sedia ada, existing investors, industri yang sedia ada yang hendak membesarkan operasi mereka. Memang ada, disebabkan kejatuhan nilai ringgit mereka nak besarkan lagi, nak tambah pelabuhan. Sebagai satu contoh, ada satu syarikat yang berasaskan, yang mengeluarkan produk berasaskan getah yang telah pun melabur sini. Dia ada, dah ada lebih kurang 6 kilang di sini, 6 plan di tempat sama. Kemudian dia baru invest dan kilang dia yang ketujuh, plan number 7 dia akan siap pada 1 bulan Disember mula operasi ini dengan pelabuhan 215 juta. Dan dengan kejatuhan nilai mata wang ringgit ni, dia pelabur ini berminat untuk melaburkan lagi 350 juta. Memang dia nak kena invest pun dia nak, kerana produk pasar segi getah ini dia merupakan produk ini dia merupakan dia kontrol 14% daripada pengeluaran produk tersebut dalam dunia. Jadi dia memang terpaksa expand. Sebab itu ada orang yang dia kata dia lagi suka, dia kata bila dia masuk ni, dia kata dia automatic dia akan dapat 30% discount tanpa kita bagi discount. Itu dari segi pelabur, itu ada. Ini saya cakapkan mengenai fakta lah. Dan juga dengan syarikat-syarikat yang ada elektronik dan yang lain yang dalam keadaan iklim macam ini, kerana mereka melihatkan walau macam mana pun, walau ada usaha-usaha yang kita boleh terima kritikan, kita buat tak berapa elok, kena elokkan, kita ada kelemahan, kita kena perbaiki. Ini kita terima, pasal we are not perfect. Kita memang ada spaces, ruang yang kita boleh perbaiki. We have rooms for us to improve. Yes, kalau kita kritik, kita condemn kita dari segi ini, kita terima yang produktif, yang positif ya. Tapi bukan nak menghilangkan langsung kepercayaan atau confidence bukan saja orang tempat, orang luar, tapi juga pelabur tempatan mengenai kekuatan keupayaan ekonomi kita. Itu tak betul, itu tak boleh lah. Itu sebenarnya tak betul. Kerana kalau kita lihat, orang kata, we have our law and order in place, kita ada peraturan yang ada, kita ada iklim pelabuhan yang jelas dan baik, kita ada track record yang baik untuk selama ini. Sebab itu confident daripada saja pelabur tempatan, tapi pelabur asing ada dalam dengan kita.